Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Awan JC. Oke guys, seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara edit foto menjadi sebuah video di aplikasi KineMaster ya guys, dan memakai aplikasi tambahan yaitu aplikasi dari Bitsync. Jadi contoh videonya seperti di awal tadi ya guys. Oke guys, tanpa lama-lama kita mulai ke proses tutorialnya. Oke guys, seperti biasa kalian tekan ikon plusnya, habis itu kalian pilih aspek rasio 1:1. Oke, habis itu kalian pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan dulu ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.5. Oke, seperti ini, habis itu checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.5. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian kembalikan ya guys menjadi 0.5. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Oke, di sini kita checklist dulu ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto seperti ini ya guys. Di sini kalian masukkan audionya. Nanti audionya kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi ya guys yang saya sudah sediakan. Oke, di sini kalian boleh perbesar thumbnailnya sedikit ya guys. Kalian geser ke kanan kiri seperti ini ya guys. Oke, di semua foto ini kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu, habis itu kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian zoom ke kiri ke kanan ya guys, bergantian ya guys. Oke, di sini kalian zoom ke semua foto ya guys, ke kanan ke kiri bergantian ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys. Di semua foto ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera ya guys, kalian pilih yang bouncing. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Oke, checklist kalian masukkan 3 buah foto. Oke, di sini kita checklist lagi ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys. Oke, di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera lagi ya guys. Kalian pilih yang zoom out. Oke, checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera, kalian pilih yang zoom in. Oke, checklist. Di foto yang terakhir kalian beri klip grafis pergerakan kamera lagi, kalian pilih yang zoom out. Oke, checklist. Kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian naikkan menjadi 0.5. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian turunkan menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian kembalikan ya guys menjadi 0.5. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian turunkan menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto default point-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Oke, di sini kita checklist lagi ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan. Oke, di semua foto ini kalian zoom posisi awalnya ya guys.
Kalian zoom ke kiri ke kanan seperti tadi ya guys. Oke, kalian lakukan sampai ke akhir foto. Oke, di sini kalian boleh kembali lagi ya guys ke posisi foto yang barusan kalian zoom ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di semua foto ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera ya guys, kalian pilih yang boncing. Oke, kalian terapkan sampai ke akhir foto. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto depan proyeknya kalian ubah ya guys menjadi 0.2. Oke, checklist kalian masukkan 4 buah foto. Oke, di sini kita checklist lagi ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera lagi ya guys, kalian pilih yang zoom in. Oke, checklist. Di foto seterusnya kalian beri klip grafis pergerakan kamera lagi, kalian pilih yang zoom out. Oke, checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera, kalian pilih yang zoom in. Oke, checklist. Di foto yang terakhir kalian beri klip grafis pergerakan kamera, kalian pilih yang zoom out. Oke, checklist. Oke, habis itu kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian masukkan 10 buah foto ya guys. Jadi durasinya kalian nggak usah ubah, kalian langsung masukkan 10 buah foto. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto full frame-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.1. Oke, checklist kalian masukkan 17 buah foto. Oke, di sini kita checklist dulu ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, yang di detik 0.2 ini kalian beri klip grafis yang pergerakan kamera ya guys, kalian pilih yang zoom in ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, ini kalian boleh terapkan ke detik ke semua detik yang memakai 0.2 ya guys. Oke, apabila kalian sudah siap memasukkan yang detik 0.1 memakai klip grafis zoom in tadi ya guys, pergerakan kamera yang zoom in tadi ya guys. Oke, yang detik 0.1 ini kalian beri klip grafis yang switchlist ya guys, kalian pilih yang nomor 1. Oke, kalian terapkan sampai ke akhir foto ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto full proyeknya kalian ubah ya guys menjadi 1.8. Oke, seperti ini habis itu checklist kalian masukkan 2 buah foto. Oke, di sini kita checklist lagi ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di posisi seperti ini kalian pergi lapisan, habis itu kalian pilih efek ya guys. Di sini kalian pilih efek yang ghosting seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian boleh perbesar ya guys, kalian boleh perbesar seperti ini. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan palette stroke-nya, kalian turunkan ya guys menjadi 0.1 menjadi 1 seperti ini ya guys. Oke, checklist. Di sini kalian tekan fotonya, habis itu kalian pilih titik 3 di pojok kiri atas itu ya guys. Oke, di sini kalian pilih duplikat sebagai lapisan. Oke, di sini kalian boleh fullkan seperti ini, habis itu kalian beri animasi keseluruhannya guys, kalian pilih yang cincin atau yang ring ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di foto yang terakhir ini kalian beri klip grafis yang bom awal ya guys, kalian pilih yang nomor 3. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan dulu ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, seperti ini habis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto depol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan 1 buah foto.
pergi pengaturan ke penyuntingan, durasi foto double puranya kalian turunkannya ke menjadi 0.2. Oke, checklist di sini kalian masukkan 5 buah foto. Oke, di sini kita checklist lagi ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang sweetlist ya guys. Kalian pilih yang nomor 7. Oke, seperti ini ya, betul checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 13 ya guys. Kalian pilih yang nomor 13. Oke, checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang sweetlist lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 9. Oke, checklist. Di foto seterusnya kalian beri klip grafis yang sweetlist lagi. Kalian pilih yang nomor 11. Oke, checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang sweetlist lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 15. Oke, checklist. Di foto seterusnya kalian pilih klip grafis sweetlist. Kalian pilih yang nomor 17. Oke, checklist. Di foto seterusnya kalian beri klip grafis yang sweetlist lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 13 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, di sini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian boleh masukkan sendiri ya guys detik sama fotonya. Ini detiknya ini kalian boleh lihat di layar ya guys. Nanti kalian boleh samakan detik yang di layar tuh ya guys. Oke, di sini kalian masukkan dulu ya guys, untuk jeduk-jeduknya kalian masukkan sendiri ya guys detik sama fotonya. Oke guys, apabila kalian sudah siap memasukkan detik semua fotonya tadi, kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di posisi seperti ini kalian beri tanda dulu ya guys, kalian beri tanda seperti ini. Oke, di semua foto ini kalian boleh zoom posisi awalnya ya guys. Kalian zoom posisi awalnya sedikit saja ya guys. Oke, kalian zoom ya guys, kalian lakukan sampai ke akhir foto. Oke guys, apabila kalian sudah siap ngezoom ke semua foto, kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian zoom ya guys, foto yang kita kasih tanda tadi ya guys. Oke, di posisi seperti ini kalian beri klip grafis ya guys. Jadi di semua foto ini kalian beri klip grafis yang animasi keluar ya guys. Kalian pilih yang nomor 33. Oke, di sini kalian boleh terapkan ya guys sampai ke akhir foto kecuali foto yang terakhir. Oke guys, apabila kalian sudah siap memasukkan ke semua klip grafis tadi, kalian boleh kembali ke posisi yang kita kasih tanda tadi ya guys. Oh iya guys, jadi di foto yang terakhir ini kalian gak usah kasih klip grafis ya guys, kalian biarkan saja ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi yang ada tanda tadi ya guys. Oke, di posisi seperti ini kalian pergi lapisan, habis itu kalian pilih media, di sini kalian pilih gambar ya guys. Kalian pilih gambar yang warna hitam. Oke, di sini kalian boleh tarik ya guys sampai ke akhir foto. Oke, seperti ini kalian boleh kembali ke posisi awal warna solid ini ya guys. Kalian boleh perbesar seperti ini ya guys. Habis itu kalian pergi ke alpha opacitas, kalian turunkan ya guys. Kalian sesuaikan dengan cahaya foto yang kalian edit. Oke, di sini kalian boleh checklist. Oke, di sini kalian pergi lapisan lagi ya guys. Kalian pilih media, di sini kalian masukkan efek kedap-kedipnya ya guys. Nanti semua bahan-bahan kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan. Oke, di sini kalian boleh fullkan ya kedap-kedipnya. Habis itu kalian tekan lagi, kalian pergi ke menyampur ya guys. Di sini kalian pilih yang hamparan. Oke, habis itu kalian checklist. Efek ini kalian boleh pangkas ya guys. Kalian boleh pangkas, kalian sesuai ratakan semua foto yang di atas tuh ya guys. Kalian sesuai ratakan seperti ini ya guys. Oke, checklist. Oke, di sini kita coba cari bass besarnya ya guys. Oke, kita play, kita cari bass besarnya ya guys. We'll be right back.
Oke guys, jadi seperti ini ya guys. Jadi seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal tanda yang pertama seperti ini ya guys. Oke, di sini efek kedap-kedip ini kalian boleh duplikat ya guys. Kalian pilih titik 3 di pojok kiri atas, kalian pilih duplikat seperti ini ya guys. Kalian duplikat seperti ini, habis itu kalian tekan, kalian tahan ya guys. Kalian tekan, kalian tahan, kalian geser ke tanda berikutnya seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh lakukan ya guys. Kalian boleh lakukan sampai ke akhir foto ya guys. Kalian duplikat, kalian taruh di tanda-tanda berikutnya. Oke, sampai kalian sudah menduplikat ke semua efek kedap-kedip tadi, kalian boleh kembali ke posisi tanda yang pertama ya guys. Jadi posisi seperti ini, kalian pergi lapisan, habis itu kalian pilih media. Oke, di sini kalian pilih logo kalian ya guys, atau watermark kalian ya guys. Oke, di sini kalian boleh atur tata letaknya ya guys, terserah kalian mau taruh di mana. Oke, di sini kalian boleh tarik ya guys, watermark kalian boleh tarik sampai ke akhir foto. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi seperti ini lagi. Oke, di sini kalian beri animasi masuk ya guys. Kalian beri animasi masuk yang geser ke kiri seperti ini ya guys. Durasinya kalian buat 1.5 seperti ini ya guys. Oke, itu checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys. Kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini. Oke, di sini kita coba play ya guys. Oke guys, nanti kautusnya kalian boleh masukkan sendiri ya guys. Tutorial selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.